hadirat yang rahmatullah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai lagi ke kita ni. Nampak tak ada surut lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Kalau di Masjidil Haram di Mekah lagi banyak kuasa, akan lagi ramai orang. Terbalik dengan sini, kadang-kadang di tempat Malaysia ni kalau dah puasa lama-lama 10-15 semua tu dah mula surut, dah mula surut, dah mula surut. Jadi kalau sana lagi banyak, lagi ramai, lagi penuh. InsyaAllah kita ambil semangat Mekah lah, InsyaAllah malam ni supaya kita ramai-ramai sampai ke akhir Ramadan insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, rahmatullah sekalian, tajuk yang diberi ialah berkenaan dengan tazkirah. Tazkirah. Jadi saya akan cerita pasal tazkirah lah, kerana itu tajuk yang diberi oleh organizer. Nanti saya tak setia dengan organizer pula. Kita kena stick to organizer punya kehendak lah, insyaAllah. Apa makna tazkirah? Tazkirah ni bahasa Arab, makna dianya lebih kurang peringatan. Peringatan, warning, cerita pasal apa ada di hadapan, bala nak mari, akibat nak mari dan sebagainya. Itu ialah tazkirah. Orang Arab dia tak panggil tazkirah majlis macam gini. Dia panggil khatir. Kalau pagi khatirus sabah, kalau malam khatirul lain. Macam ini khatirul lain. Peringatan-peringatan di waktu malam, peringatan-peringatan di waktu pagi. Kita panggil tazkirah, tak apalah. InsyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, apa tazkirah ni ialah warning. Amaran. Kalau kita tengok, sebenarnya kita ni perlu kepada banyak warning, banyak amaran, banyak peringatan. Kalau kita di jalan raya pun, kita akan banyak jumpa peringatan-peringatan. Jalan bengkok-bengkok dia akan tulis, slow, hal laju. Kita tak perhati itu yang selalu duk kena bayar je tu. Bayar bandar, saya baru ni kena bandar-bandar raya. Tak perhati. Tengok parking, dia kata tak boleh parking. Saya pergi parking di situ. RM30 kena. Dah. Warning. Di jalan raya kita warning. Botol ubat pun ada warning. Macam-macam warning. Yang terbaru ni apa? Ubat batuk. Clodifin. Nak kena warning, kena tengok. Apa yang kita punya tu, kena bawa. Bawa bala kepada budak-budak terutama. Jadi kita kena sentiasa. Oleh sebab itu, tazkirah ni sesuatu yang diperlukan dan wajib untuk kita mengikuti tazkirah. Orang alim kata, kalau kita tak diperingatkan tentang agama kita ni 40 hari, maka kita akan keras hati. Kita keras hati. Tak dengar tazkirah 40 hari. Hidup kita pergi kerja balik kerja, tak dengar tazkirah, tak dengar langsung tentang ilmu ke, tazkirah ke, agama ke. Akan keras hati. Dan As-Syarbiji, As-Syarbiji menyebutkan bahawa ma daraba abdun bi'uqubatin a'zamu min qaswatil qalb wal bu'd 'anillah. Tidak adalah suatu bala yang paling besar menimpa seorang hamba itu lebih besar daripada keras hati dan jauh daripada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, di antara sebab mengapa orang lelaki ni dia tak boleh tinggal salat Jumaat 3 kali berturut-turut. Ulama menyebutkan di antaranya kerana dalam salat jamaah, salat Jumaat itu ada tazkirah, ada khutbah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ada tazkirah.
Oleh sebab itu, ulama di antara lah, di antara siapa yang tak datang Jumaat dua kali, hati-hati dia. Hati-hati dia, jangan ketiga kali tak datang. Kerana nanti Allah Ta'ala cop dia sebagai orang yang munafik. Kenapa ulama menyebutkan? Kerana adanya tazkirah, pentingnya tazkirah di situ. Kerana manusia ni selalu lupa dan lalai. Selalu lupa dan lalai. Ma summiya insanun insanan illa linusyani. Tidak dinamakan makhluk manusia ni manusia kecuali kerana lupanya. Nama kan nusya, nasya, ini orang belajar besar. Root word dia sama, nasya, lupa. Insan, nusyan. Jadi inilah kerana kita lupa. Perlu sentiasa kepada peringatan. Oleh itu, kita kena memerhatikan. Sentiasa ada peringatan kita. Peringatan dunia pun perlu pada peringatan, lebih-lebih lagi akhir. Oleh itu Rasulullah SAW, kedatangan Rasul, kebangkitan Rasulullah SAW sebagai peringatan. In ala illa nadhir, in ana illa nadhir. Tidaklah aku ini kecuali seorang yang memberi peringatan tentang akhirat. Bahkan Al-Quran itu sendiri pun disebut al-zikr. Inna nahna zithna zikra wa inna lahu lahafidhun. Az-zikr, peringatan. Peringatan. Tuan-tuan perempuan rahmatullahi Allah sekalian, kalau peringatan ini biasanya kita akan baca satu ayat daripada Al-Quran tentang peringatan, iaitu surah Az-Zariyat ayat 55. Wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Beri ingatlah, kerana pemberi ingatan itu atau peringatan itu akan sentiasa memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Allah Ta'ala menyebutkan memberi manfaat kepada orang beriman. Orang beriman sahaja akan dapat manfaat daripada peringatan ini. Dia tak sebut wa dzakir fa inna dzikra tafa'ul alimin, akan memberi manfaat kepada orang alim. Tak. Tafa'ul muslimin, akan memberi manfaat kepada muslimin. Tak. Kepada orang mukmin yang menggunakan iman dia, barulah dia dapat manfaat daripada tazkirah. Kalau tidak, kalau Islam, Islam ni dia luaran. Al-iman, iman dalam hati. Tazkirah ini ditujukan pada hati, bukan luaran. Islam luaran. Semayang, puasa, zakat. Luaran. Di dalam hati ni barulah boleh ambil pengajaran. Qalatil a'rab wa amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul iman fi qulubikum. Orang Arab mari kepada Rasulullah, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Kamu Islam sahaja, belum lagi walamma yadkhul iman fi qulubikum. Belum lagi masuk keimanan itu dalam diri kamu, dalam hati kamu. Sebab itu, iman ini dalam hati. Orang menggunakan hati saja akan dapat manfaat daripada tazkirah. Kalau orang alim, kalau dia dianggap dia berilmu, apa dia tazkirah ni? Aku dah tahu semua dah. Aku dah tahu dah ini. Sikit-sikit cerita pasal neraka, sikit-sikit pasal pasal syurga, sikit-sikit pasal kubur. Terutama orang muda-muda, alah kita lambat lagi. Mati ni tak nanti tua. Tak nanti tua, orang muda pun mati. Banyak sekali orang tua muda pun mati. Jadi, oleh sebab itu, mendengar tazkirah ini dengan hati, barulah kita murtah, orang Arab kata. Barulah kita rasa selesa. Kalau kita dengar, guna dengan akal, tidak akan dapat manfaat. Guna dengan ilmu, kita kata kita dah tahu dah, kita dah ada macam-macam title dah, dengan PhD, profesor lah,
kita masuk majlis dengan mengajar apa begitu, kita tidak akan dapat apa-apa daripada tazkirah ini. Bahkan itulah yang berlaku, banyak berlaku. Bila penceramah datang bagi tazkirah, cakap sama dia je, tepi, cakap tepi je. Kau ingat umur berapa dia ni? Aku ingat muda lagi, umur 40. Available lagi kan? Available tanya. Ustaz ni available lagi tak? Orang lelaki memang available. Kurang-kurang bertiga tu available lagi. Dia ni cakap macam ni, ni lulus apa agaknya ni? Dia menggunakan akal fikiran dia, tidak tidak menggunakan keimanan. Kalau orang beriman, masya Allah, aku telah diperingatkan tentang akhirat, tentang dunia, tentang bahayanya dunia, tentang betapa dia kita nak mati nanti, betapa pahala ni kita sikit kurang, kita kena bertaubat. Kita sentiasa menggunakan keimanan kita, hati kita, untuk mengikuti. Kalau tak, nanti kita duduk borak tepi. Macam-macam. Orang mengajar, kita ada warung sendiri. Kenapa? Kerana kita tidak menggunakan hati untuk memerhatikan. Tidak memerhatikan. Kalau tidak, nanti kita hanyalah dapat luaran saja. Bila orang tanya, apa tazkirah hari ni? Entah, aku tengok dia pakai baju biru je. Tak. Banyak ingat baju biru je. Oh, betul lah saya pakai baju biru lah. Baju? Ingat? Orang, sebab tu, di Amerika, bila bagi tazkirah, bagi khutbah tu, yes, you are right. Oh, dia sambut lah. Yes, you are right, brother. You are right, brother. Orang Jepun tu. Orang Jepun. Orang Melayu dia sopan lah. Orang negro kan, dia memang itu sikit. Khutbah pun, kalau kita bagi khutbah, orang bagi khutbah pun dia, yes, you are right, brother. Siri lagi. Oh, dia pula. Siri lagi. Cakap lagi. Jadi, kenapa? Kerana dia memang menyahut seruan dan memang masuk dalam hati dia. Tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah sekalian. Oleh sebab itu, Sayyidina Ali menyebutkan, jangan kita lihat kepada orang itu yang bagi tazkirah, tapi lihatlah kepada apa yang dia cakap. Undur maqal, wala tandur ila manqal. Sayyidina Ali menyebutkan, tengoklah apa yang dia cakap. Jangan tengok pada siapa yang bercakap. Selama dia bercakap benar, maka ambillah dia. Al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahakun biha fahya ahakun biha. Al-hikmah, hikmah, wisdom itu, kebijaksanaan itu ialah kepujaan orang mu'min, seperti disebutkan oleh Imam Hassanul Banna. Hikmah itu ialah kehilangan barang, kehilangan orang mukmin. Anna wajadaha, di mana saja kamu jumpa, fawa haqqu biha, dan kamulah yang paling berhak untuk mendapatkan. Mendapatkan nasihat, mendapatkan. Kita terima dengan cara terbuka, selama ianya tidak bercanggah dengan hukum yang syarah tentang halal haram dan sebagainya. Oleh sebab itu, Syekh Tut menyebutkan, ambillah mana-mana nasihat pun kecuali pada dua orang. Dua jenis orang yang dia kata jangan ambil nasihat daripada mereka. Pertama ialah orang kafir dan munafik, kerana mereka ini tidak berkiblat kepada Islam. Yang kedua ialah orang-orang yang berkepentingan. Ini kalau ambil nasihat dua kepentingan ni memang lah. Kalau dia jual ubat, betul ubat dia yang paling baik. Kalau dia jual ubat, kalau kita dengar pasal kesihatan, ubat dia paling baik. Power dia kata ubat dia. Kita pun mulalah. Jadi memang
berkepentingan. Kalau orang bergerup, grup dia lah yang paling baik. Ah, jangan panjanglah kata nanti susah saya ni. Kena tarik tauliah kan nanti kan. Begitulah. Dua golongan ini. Dua golongan ini. Golongan berkepentingan. Banyak orang berkepentingan dalam ni. Kerana dalam masyarakat kita ni. Kalau orang jual ubat kan. Kalau kita duduk hospital, dia dulu sampai. Rupanya tak datang jual ubat. Bukan nak ziarah sangat. Jadi dia banyak kepentingan. Orang yang jual ubat ni jangan tak jual lah. Kerana tak boleh makan. Tak cukup makan. Tapi nak cerita tu bahawa orang berkepentingan ni kadang-kadang banyak benda yang berselindung di sebalik semua tu. Oleh sebab itu kita Syekh Shelton menasihatkan kita supaya dua golongan ini kita tidak terpengaruh sangat. Kenapa? Kerana mereka berkepentingan. Dan apa yang kita perlu terbuka dan mendengar semua hujah dan memilih yang terbaik. Terbaik. Allah berja'ala alladzina yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa aslu 'azim li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.